Apapun yang terjadi ya kita syukuri aja, apapun yang kita dapat cukup diterima dengan ikhlas sih. Mantap jiwa ini mah bro. Kita langsung meratakan satu squad. Hai. Gila ya, 57 tuh kacau bacu. Ya. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, Mabro? Apa kabar semuanya? Halo, Mabro. Kali ini, Mabro, gue bakal mainin game paling hardcore lagi ya. Apalagi kalau bukan Arena Breakout, Mabro. Yo, Mabro. Kali ini gue bakal mau main di Northridge ya. Sebelum itu, kita bakal beli kunci-kuncinya dulu, Mabro. Ayo, let's go. Gue mau beli kunci-kunci di Northridge dulu nih ya. Untuk kalian yang belum tahu, Mabro, jadi Northridge ini mempunyai key paling banyak di antara map lainnya, Mabro ya. Kalau farm ini kalian lihat nih, ini cuma 9 vale, 9 juga armor key sini 7 ya. Dan gila men, Northridge memiliki 17 key, Mabro. Ya benar. Ya, itu kan gue gak salah. Dan gue akan beli key paling mahalnya apa nih? Building C Lounge, oke okay. Sebenarnya key-nya itu gak mahal-mahal banget ya, Mabro ya. Ini cuma kayak paling mahal tuh 200 ribuan aja nih. Oke, okay. Private room. Terus kita pakai mana lagi? Building reception room key. Ya, biasanya yang mahal-mahal ini, Mabro, high loot ya. Harusnya loh ya. Semoga aja high loot. Terus mana lagi? Pokoknya gue yang di building-building aja deh. Building B manager office key. Gue buat 3 aja dah, Pak. Mabro ya, paling bener. Oke, okay. Dah gue udah beli 3. Langsung aja kita masukin key-key-nya, Mabro. Key-nya emas semua loh ini, Mabro ya. Padahal key-nya ini murah-murah ya. Jadi ini map dengan key paling banyak, tapi key-nya tuh nggak mahal-mahal lah ya. Nggak terlalu mahal seperti ND Farm ya. Paling mahalnya itu bisa sampai 1 juta koin ya, Mabro. Oke, okay. Gue udah siap nih sepertinya, Mabro. Oke, okay. Dan gue akan menggunakan senjata AR57, Mabro ya. Nah, yang gue pegang ini adalah senjata AR yang menurut gue fire rate-nya kencang banget. Dan ini yang terbaik menurut gue ya, selain H4 ya. Jadi menurut gue yang terbaik itu dari assault rifle-nya H4 sama AR57 ini, Mabro. Poi 2 itu gokil banget ya. Di market pun kalau kalian lihat nih, Mabro, senjata ini tuh jarang dijual tuh. H4161 ya yang jual. Terus sama AR57 ini nol. Wow, nol. Gak ada yang jual, men ya. Senjata gua ini sangatlah limited, terbatas, Mabro. Yuk, langsung aja kita langsung gasken, Mabro. Alright, alright, alright. Let's go, Mabro. Ya, kita langsung aja gas ke sini nih. Treatment plan sana dulu. Let's go, cuy. Seperti biasa, awal-awal kita kasih painkiller dulu, Mabro ya. Lebih aman ya. Kalian harus sedia painkiller setiap saat. Dan gua akan kasih endurance. Let's go. Kita akan bantai mereka semua ya. Go 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 go. Kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Ya, tetaplah berhati-hati, Mabro. Dari kanan biasanya ada orang nih. Tapi gua enggak melihat orang sih. Ya. Karena ada area spawn juga di sana tuh. Oke. Go 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 go. Oke, okay, di dalam ini sepertinya ramai sekali. Ahahai, kena satu. Ciluk badek ya. Gua khawatir dari arah sini sih. Kalian melihat orang gak? Gua kalian melihat orang? Tidak. Kalian
kalian lihat orang atau itu? Itu gue kayak lihat orang gitu loh, bro. Tapi kok ngilang anjay? Mantap itu orang tuh barusan, bro. Oke. Okay. Seperti dia kabur. Nanti lo. Let's go, bro. Kita langsung sana yuk. Mantap jiwa ini, bro. Kita langsung meratakan satu squad. Hai. Gila ya, R57 tuh kacau banget, cuy. Udah mati belum ya? Gua sih enggak tahu ya. Udah mati apa belum? Gua jadi bingung nih, mau lu teringat atau enggak. Oke, hati-hati ya, tetap hati-hati. Gua enggak melihat mayat sih di sini. Nggak melihat mayat lagi maksudnya, mah, bro. Alright, orang Indonesia. Supri Handoko. Kamu terkena ya. Maafkan saya. Taruh, gue sih peluru dulu kalau gitu. Kalem dulu aja, mah, bro, ya. Northridge ini mapnya lama banget, 35 menit tuh kalian lihat tuh. Saya pojok kiri atas. Masalahnya kan gue tadi knockin berapa orang tuh tadi. Ya, satu orangnya tuh ada yang lolos kayaknya deh. Sorry. Ini KM. Wow, painkiller. Aku betak dulu ya. Apa coba asem, asem. Ngagetin aja tuh orang, mah, bro. Putih dikit ya. Mereka miskin-miskin juga ya. Koi. Kita jalan lagi, koi. Jangan lupa endurance sama painkiller lagi, mah, bro, ya. Oca harus ngasih tahu kalian terus nih ya. Jangan sampai lupa dah. Soalnya nih misalnya kalian nih kakinya pincang ya. Hitam-hitam. Kalau ada painkiller tuh masih bisa lari-lari, cuy. Jadi itulah pentingnya painkiller. Kita puterin ya, mah, bro. Oca pokoknya harus nyampe ke tempat merah-merah ini. Pokoknya ini Northridge Hotel ini, mah, bro, ya. High loot sekali. Gua harus buka kunci-kunci di sana. Buka room dengan kunci maksudnya ya. Oh my god. What? What is that? Oh, bro. Let's go, let's go, let's go. Let's get inside, guys. Mantap, mah, bro. Kita ratain aja ya. Gak pakai lama, cuy. Oke, okay. Kita buka berangkas, mah, bro. Mari kita buka berangkasnya. Bismillahirrahmanirrahim, bagus. Amin. Konyol. Kasih 3.000 doang gua, mah, bro. Tapi nggak apa-apa lah ya. Setidaknya gua ngasih tahu kalian membuka berangkas di Northridge. Tempatnya di situ tadi tuh ya.
Manager room. Dan sampai tersisa, oke? Okay? Harus looting. Wait. Gua kayaknya harus looting yang berangkas-berangkas dulu deh. Hati-hati kawan. No. Dia ngambil berangkas di situ. Sial, dia udah buka duluan. Oke. Pokoknya kita harus rutin sebanyak-banyak mah, bro. Jelek ya. Kali aja nih bagus di sini, teman-teman. Green red powder, ngapain lu pakai red powder? Yo, bismillahirrahmanirrahim, kita ngegacha. Jelek. Sini ada apa? Seperti tidak ada apa-apa sih. Wow, apa ini? Aku tidak tahu mah, bro. Kita buka pintu saja. Di sini apa? Apa ada sesuatu kan di sini? Nah. Woi, semua pintu lah bukalah mah, bro ya. Jangan sampai ada yang tersisa nih. Gua ngelutin di sini lama banget dah pokoknya. Karena pintunya sangat banyak ya. Gua enggak ada gitu lagi ya. Kali aja nih bagus di sini nih. Lihat deh. Peluru, ambil aja peluru deh. Ngapain sih nih orang nih? Ikutin aja. Nah. Ah, iyalah. Gue yang buka, dia ngambil. Bahaya nih temen kayak gini nih. Bukannya jangan bareng dia dah, mendingan jangan ajakin bareng kawan. Kenal menjauh lu. Menjauh anjay. Woi, jauh-jauh sana. Temanku ini mendekat mah, bro. Berbahaya sekali ya, guys. Terlutingan aku bisa diambil ya. Ngikutin aja lu, ngikutin aja. Tapi ya tetap sih mah, bro ya. Kita harus bareng-bareng sih memang. Tapi ya kalau lagi lo tinggi nih, jangan dong. Main nih 3.000-an ordinary jacket. Ini kalian jangan ngeremehin yang di jaket-jaket ini, kadang bisa sesuatu yang bermanfaat ya. Tadi gue dapet clock lumayan tuh, 7.000. Walaupun gak main-main banget sih. Apa ini? Kita makan dulu ya. Enak ini mah, bro. Ammo case. Nah, peluru juga jangan diremehkan. Karena peluru misalnya bagus ya. Peluru-peluru ungu ke atas gitu loh. Nah, itu dijual mahal loh mah, bro. Oke. Okay. Jadi jangan diremehkan. A few moments later. Tapi udah gitu doang sih. Pokoknya yang bagus-bagus ya di sini sih. Yuk, kita balik Northridge ya. Sekalian ngulik-ngulik mah, bro. Map-nya. Gua mau pakai endurance lagi deh. Endurance. Terus gua pakai painkiller lagi ya kan. Biar mantap, coy. Looting aja gue lo mau bener deh. Mari kita jalan-jalan, bro. Tidak ada musuh di sini, bung.
Gue mau pegang pisau aja. Biar cepet. Tau-tau ada musuh ya kan, ada begal. Mampus lah gue. Apakah ada orang di sini? Apakah ada orang? Sepertinya tidak, teman-teman. Kau ada orang situ mau bro. Hey, santai dulu nggak sih? Lagi musuhnya. Jadi aja nih bosku. Udah senjata something yang bagus nggak sih? Ada nggak sih bro? Gue ambil aja deh daripada gue nggak bawa apa-apa ya kan, nambah-nambahin lootingan aja mah bro kita mah. Helm dia kan jadi lah kalau misalnya nah, not enough space udah penuh kali tapi not enough space sekali cuy. Kita perlu nih. Atur-atur saja. Atur-atur saja. Di sana ada orang. Semoga kosong mah bro. Aku ingin masuk ke sini. Aja ada sesuatu ya kan. Toolbox. Oh ini mah udah di looting ya. Kok udah ada yang looting ya. Asem. Thermal. Semoga aja belum ada nih thermalnya nih. Ya belum ada sih. Cuman gak guna banget. Oh tidak, safe boxnya sudah di looting. No way. Oke, Nortris, kenapa kamu sampai-sampai sekali isinya ya? Ini juga udah juga di sini. Tapi ya, ini kan random sih mabur lootingannya ya. Apapun yang terjadi ya kita syukuri aja, apapun yang kita dapat cukup diterima dengan ikhlas. Main tower gini enak kali. Grenade case. Ya well, powder. Go. Langsung balik aja kali kita. Gua gak ketemu banyak musuh ya, bro ya. Sebelumnya gua main di Northridge, bro, itu gua killnya banyak banget, bro. Asli. Mungkin puluhan.
Kosong. Gede ada jam scare gak sih? Karakter gue udah kecapean banget nih. Udah sangat capek. Apakah ada sesuatu di sini? Karena aku tidak ingin ketinggalan, mah bro. Kita buka aja ammo case-nya. Kalian aja ada peluru bir gitu loh. No, peluru satu doang. Sayang banget ya. Powder lagi. Tapi peluru ya nggak apa-apa sih kalau buat dijual ya. Buat dijual-jual aja nih. It's okay lah, it's okay. Sekarang kita harus cabut. Tinggal 6 menit lagi, tersisa waktunya. Six minutes remaining. Ada tukang begal nggak ya? Ya? Kalau gua rasa sih nggak ada. Kosong sih ya. Harusnya sih kosong mah bro. Soalnya teman kita udah ada yang ekstrak ya, berarti ya harusnya aman lah. Dan kita juga nggak ekstrak bareng musuh. Oke. Okay. Clear sudah misi kita di Northridge ini. Ya. Mantap jiwa, mah bro. Mantap jiwa. Walaupun lootingannya B aja. 34 menit. Wah, gokil lama banget ini. Lumayan juga ya, gokil ya. Kill 20 juga sih di sini ya. Mantap jiwa. Ya, sudah mah bro ya. Loot value gue sih tadi 100 ribuan aja ya, tapi but it's okay lah ya. Karena tiap match itu loot ya tergantung keberuntungan aja mah bro. Yang penting kita ekstraknya berhasil mah bro, memainkan game yang sangat hardcore ini, oke? Dan ini item-itemnya bakal gue jual cepet aja mah bro ya, biar langsung clear lagi storage kita ya. Seperti item-item gue ini mah bro, gue jualan laku keras banget nih ya. Nih, gue jualin banyak banget ya, seperti senjata ya. Nah, ini nih. Ini gue jual-jualin ya, mah bro ya. Hasil penjualan gue kemarin ya. Jadi tinggal diem aja kalau kita udah jual nanti dibeli, uangnya datang sendiri gitu ya. Berdagang memang sangatlah seru, mah bro. Cuman ini belum gue terima, mah bro ya. Takut menu-menuin storage ya kan. Ya udah, mah bro. Makasih banget ya udah nemenin gue mainin game shoot and loot ini, mah bro. Segitu aja untuk video kali ini, mah bro. Semoga kalian bisa pelajari apa yang udah gue jalani di map Northridge. Semoga kalian bisa mengambil apa-apa saja ilmu dari gue yang gue jalani di map Northridge barusan tadi, mah bro ya. Seperti yang awal-awal tadi, gue langsung spawn trap mereka ya. Itu mereka baru lari dari spawn. Gue langsung lari ke tempat satu tujuan gue untuk mencegat mereka, bro. Dan mereka gak tahu musuhnya dari mana, karena gue juga pakai suppressor ya kan. Oke, ini bakalan sangat-sangatlah berguna ya. Dan kalian juga jangan lupa beli kunci, bro ya. Walaupun tadi gak bagus-bagus banget, bro ya, tapi barang-barang bagus gue itu dari kunci sih tadi. Kebanyakan seperti ini, oil drum nih yang 7.000, clock ini 7.000 ya kan. Ya itulah
masih agak lumayan ya daripada lumanyun gitu loh. Masih oke lah, oke. Okay. Dan satu lagi pesan dari gue ya, jangan ngeremehin tempat-tempat lootingan seperti suitcase ya bro. Itu bahkan berguna sekali ya. Contohnya gue mendapatkan tadi itu kunci-kunci ya, seperti kunci house ini, oke? Okay? Berguna sekali cuy. Ya udah mabro, makasih banget ya udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian. Nah, jangan lupa subscribe serta aktifkan lonceng ya mabro ya. Dan untuk kalian yang pengen download Arena Breakout, langsung aja mabro, cek deskripsi gua di bawah ini mabro ya. Tersedia versi lite juga mabro. Dan ya, pokoknya jangan lupa like yang banyak mabro ya, agar gua terus bikin video terus. Oke. Okay? Ya, see you mabro. Dadah semuanya. Yaudah. Dadah semuanya. See you next.